Sampai dah doa kepada si mati yang tiada pertalian darah. Doa kepada si mati yang tiada pertalian darah sampai ataupun tak? Sampai. Yang ni sepakat ijma' kaum muslimin. Tak betul kalau kita kata doa yang hanya sampai ialah doa anak yang soleh. Tak betul. Tapi nak cerita, nak apa maksud doa sampai? Kenapa kita kata sampai? Sebab yang pertama, bila kita mati, orang yang masih hidup disuruh untuk solat jenazah. Dalam solat jenazah kita doa tak pada si mati? Kita doa. Menunjukkan kita bukan mesti adik-beradik si mati. Kita doa. Quran menyebut walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang yang datang kemudian daripada mereka selepas daripada muhajirin dan ansar, mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Artinya doa kepada orang yang dah mati, tak ada masalah. Apa maksud Nabi, idza mata ibnu Adam atau idza mata al-insan in qata'a min amalihi illa thalas, apabila anak Adam mati, anak insan mati, maka terputus, bani Adam mati, maka terputus amalan dia melainkan tiga. Maksudnya amalan diri dia. Amalan diri dia. Dia tu tak boleh beramal lah. Tapi ada tiga benda hak dia. Hak dia punya. Legasi dia. Hak peninggalan dia yang boleh pakai lagi. Itu yang pertama apa? Ha? Anak soal. Apa lah? Kan? Ilmu yang dia beri manfaat. Ilmu yang tafi'u bihin nas. Sadaqatun jariah. Sedekah jariah. Wa waladun salihun yadu'ulah. Anak soleh. Kerana anak soleh tu hasil daripada dia. Anak dia, anak tu dia doa pada dia. Itu maksudnya. Tapi orang lain, kalau sekiranya berdoa kepada dia, kita doa kat kawan kita yang mati, ulama-ulama, kita doa pada kawan-kawan ataupun orang soleh, sampai ataupun tak, bukan soal sampai tak, dia bukan bacaan Quran. Dia adalah Tuhan mustajab ke tak? Mungkin saja Tuhan mustajab. Sebab itu kita disuruh untuk bersahabat dengan orang soleh. Supaya kita mati, ramai orang baik doa kita. Kalau kita geng semua, geng kedai kopi hak semua tak boleh terpakai, semua kaki duduk temerang pagi petang, lepas tu kita tak, aku berasa tak berada sihat, aku mati yang tolong doa, mereka ke masjid pun jarang-jarang kata. Kita tak pasal kata. Sebab tu kita berkawan dengan orang salah.